tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Tokoh senior dan penggiat sosial Kabupaten Pandeglang, Dr. Andes Aap-Aap tadi, memberikan santunan kepada puluhan anak yatim, dari berbagai pelosok di Kabupaten Pandeglang. Acara santunan diadakan di salah satu vila miliknya, yang berada di Desa Talaga Sari, Kecamatan Saketi, yang bertepatan dengan tasyakuran Ibu Hajah Hendrawati yang ke-63 tahun. Jadi mohon doanya dari Bapak Ibu, dari anak-anaknya, terutama anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu, minta doanya ya, minta diaminkan sama anak-anak yatimnya ya. Semoga Ibu masuk. Semoga Ibu Hajah Hendrawati binti Haji Muhammad Soleh panjang umur, sehat selalu, diangkat semua penyakitnya, dijauhkan dari mara bahaya, kemudian didekatkan rezekinya halal langgeng, dan terutama diberikan sehat walafiat lahir batin, kemudian juga bisa terus rezekinya mengalir lancar langgeng dan panjang umur. Ya, mungkin itu saja dari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit kadedeh dari Bu Endra untuk adik-adik. Emi. Atau ini Iman. Jadi satu orang satu. Bagikan aja langsung. Mana? Kami ucapkan selamat.